Assalamualaikum guys. Guys, bertemu lagi kita dalam channel The R Clan. Okey, sebelum kita start review kita, jangan lupa ya untuk tekan subscribe, tekan subscribe channel The R Clan ini. Okey. So hari ini kita akan review Beyblade Union Achilles Jenama Flame yang versi special tu eh. Okey, yang ni kita dah review hari tu, mungkin kita akan buat comparison. Sekarang kita akan review Beyblade Union Achilles warna lain sikit eh, ni warna gold eh. Standard dia warna macam tu lah, dia biru merah, tapi ni kalau kita tengok dia macam warna putih merah eh, putih merah gold eh. Okey, saya beli ni untuk saya nak compare lah. Tapi sejujurnya saya tak pandai pakai Union Achilles eh. Saya pun tak tahu kenapa driver dia tu macam terlampau ganas, berpusing ganas. Dia memang aim untuk knock apa ring out finish bebek lawan lah saya rasa. Okey, tak apa, jom kita tengok dulu. Ini Union Achilles macam yang sama yang macam belakang tu. Okey, pahlawan Achilles ni perisai dia dan ada dua pedang di sisi dia lah. So ini jenama flame, kod dia B00 eh. Cutting collar system lah, Beyblade GT eh, Union Achilles. Okey, ni tepi dia, dia ada tunjukkan dua, dia punya dua mode tu lah yang macam dulu kita dah review, power mode dengan speed mode. Okey, ni Aiga Akabani. Okey, Beyblade Burst GT ni right spin eh. Ni Beyblade jenis balance kan. Okey. Okey. Itu saja, saya rasa tak perlu buang masa, jom tengok details pada belakang kotak dia. Okay, kalau kawan-kawan nak tengok Beyblade review yang Union Achilles yang lengkap, nah saya akan share dekat end credit ujung dengan description lah. Mungkin korang boleh tengok lah detail dia, saya dah ulas dekat Union Achilles review yang dulu ni. So ni kita cuma nak tengok comparison dia lah. So gaji chip dia macam biasa A terbalik, sama juga macam dulu. Original Takara Tomy kalau kawan-kawan nak ada memang A terbalik eh. Macam ni UA, A terbalik, sama je macam dulu. Lepas tu UA, A terbalik. Kenapa Achilles memang A terbalik ke? Oh, mungkin logik juga. Sebab eh tak, tapi A kat sini, A betul tak? Tak ingat lah. Kartun ni macam A terbalik, tak ingat lah. Korang komen eh kat bawah, memang kalau Takara Tomy pun UA terbalik ke. So A ni Achilles. So dia pakai Retsu eh, dia punya wig. So dia punya base layer Union. So Union ni ada dua gimmick eh, power mode dengan speed mode eh. Kalau kita pasangkan lengkap, ada pedang ni jadi power mode, kalau kita buang dia jadi speed mode eh. Ni speed mode, ni power mode. Okay, tu gimmick pada base layer Union Achilles lah. Okay, dan next kita tengok dia punya disc convert eh, disc baru lah yang memang dibuat, yang first time diguna pakai oleh Union Achilles. Ada gimmick juga pada disc dia, di mana kita boleh beratkan pada satu tahap, pada satu side, untuk jadikan dia Beyblade attack yang menyakitkan, ataupun kita balancekan dia punya berat tu supaya dia jadi macam lebih kurang pada stamina atau defense lah, Beyblade defense atau stamina eh. So setakat ni saya pakai yang apa, disconvert tu yang jenis balance lah, saya tak pakai yang attack mode punya eh. So yang terakhir kita akan tengok dia punya driver dia extend eh, extend plus. Okey, jarang eh nak dapat Beyblade yang pakai extend plus driver ni. Cuma extend plus driver flame ni saya tak pandai pakai, gimmick dia macam mungkin yang Takara Tomy punya nice lah kan, orang cakap nice. Yang ni macam saya tak tahu nak pakai lah, dia attack dia macam terlampau ganas. Dia kadang dia sini yang terkeluar gelanggang. Okay, so nanti kita test battle tengok sama tak dia punya performance yang jenis ni dengan yang biru tu. Mungkin kita akan battle kan, tengok adakah saya dah panggil pandai pakai Union Achilles atau tak. Okay, kita dah tengok kotak dia, jom kita unboxing ya. Okay, so kalau channel The R Clan ni memang saya tak buka kotak, saya buka kotak dengan korang eh. So saya tak tahu apa ada kat dalam dia. So kalau kadang saya tak study tu sebab saya memang tak buka kotak lah, buka dengan korang. So tadi dia winder ni, Beyblade dia, grip, wah grip hitam merah eh. Dan
launcher. So macam biasa, kotak dah kosong, kita tutup dan letak dekat belakang. Okay, so ada 2 unit akrilik kat situ. Okay, macam biasa juga winder ni, aduh, banyak sangat lah, saya tak tahu nak buat apa lah. Saya bagi ke orang lah, kalau ada terma Beyblade saya bagi eh. Mungkin dengan syarat kena subscribe channel Dark Clan, dapat launcher free lah. Okay, macam biasa kita tengok dia punya stiker dulu. Okay, ni stiker dia, kita akan tampak dekat perisai dia tu lah. Okay, dekat perisai-perisai sini stiker dia, ha, kalau korang nak tampal-tampal. Lepas tu dekat dia pedang tu eh, saya rasa ni pedang dia lah, ha, pedang sini, shop mana. Okay, sorry, sini ni dapat ni stiker pedang. Okay, so ni stiker pedang, ni stiker perisai eh. Okay, kalau nak tampal-tampal, saya tak tampal lah, tak sempat. Okey, jom kita tengok dia punya gaji chip. Okey, ni gaji chip Achilles eh. Okey, warna putih. Nanti kita akan buat comparison juga dengan yang warna biru ni. Kita tengok dulu yang jenis ni eh. Wah, putih luksina eh. Ada macam kilat-kilat tu. Mata Achilles warna biru, yang lain tema warna emas eh. Okey, ada 5 lekuk. Macam tak apa-apa nak dalam. Okey. Next, kita tengok dia punya wig eh. Wig Retsu. Oh, Retsu. Sama macam, sebab dia tak stabil kan. Hexagon kat sini ada 2, sini satu, dia jadi attack eh, dekat satu sided eh. Okay, sama macam apa, Slash Valkyrie, tak silap saya pakai dia Retsu juga eh. Okay, ni Wig Retsu. Macam biasa flame punya, tak berapa hollow kat belakang eh. Mungkin agak berat, nanti kita akan timbang juga. So next ni base layer Union eh. Okay, ni lah warna dia lain eh. Putih emas dengan merah. Okay, yang biasa warna biru pedang dia ni, ni warna emas. Okay, dulu masa Union Achilles keluar, saya memang ingatkan parts yang ni besi guys. Tapi sayang dia plastik je eh. Kalau besi kan lagi mantap kan, lagi berat kan. Macam Chozy Achilles, Z Achilles pun sini besi. Okay, tapi tak lah. So ini dia, ni dalam bentuk power mode. Kalau kita tanggalkan dia jadi mode speed mode. So nampak lah ni pedang dia eh. Okay, speed mode lebih ringan, so dia akan berputar dengan pantas lah. Sebab tu nama dia speed mode. Tapi bila kita pasangkan pedang ni, dia akan jadi power mode. Wah, bila attack, bila tandang korang punya baby kat sini, memang tercampak terus lah. Okay, next dia punya, wah, warna merah eh, tak sama eh. Dia punya this, kalau yang ni this je kuning nampak ni. Kalau versi ni dia merah eh. Semua merah, cuma tanda ni je lah yang tanda berat. Okay, macam ni saya cakap tadi. So kalau perasan dia punya disc sini, dia akan timbul sikit kat sini nampak ni. Ni timbul sikit, maksudnya sini lebih berat daripada sebelah sini. Dia punya disc lah. Tapi disc frame yang plastik ni akan membantu eh. Di mana dekat sini dia ada besi. So kalau kita buat macam ni, berat kat sebelah sini, dia akan stabilkan dengan berat disc frame sebelah sini. Kalau korang nak buat attack mode, yang ni korang pusingkan, ni pergi ke sini juga. So dua-dua dia berat sebelah sini, so dia akan pusing kuat ke arah sana. So dia akan attack Beyblade lawan lah. Tapi saya tak suka pakai mode macam tu. Saya biarkan dia mode balance eh. Sini berat dan sini berat, so dia lebih stabil lah. Dan yang terakhir, Extend Plus eh. Okay, Extend Plus, dia ada 3 ketinggian eh. Okay, so dia ada mode lah. Makin tinggi dia akan jadi makin attack. So makin rendah dia akan jadi, yang ni stamina. Kalau rendah ni jadi defend eh. Kalau saya salah boleh betulkan, ni secara teorinya lah. So defend, stamina, attack eh. Makin tips dia tak kena lantai, dia akan jadi makin attack. So Extend Plus, okay, ada lambang dekat driver tu. So macam mana spring ni biasa sajalah, tak ada kuat sangat eh. Okay, so kita nak compare dulu dengan Union Achilles yang ni. Lepas tu kita ke sesi timbang eh. Okay, saya dah ambil Union Achilles yang versi asal. So kita boleh compare kat sini. Dulu dia merah dan emas eh. Mata dia pun tukar lah, dulu mata hijau, sekarang mata biru eh. Okay, gigi dia, jom kita tengok. Fokus. Gigi dia sama juga. Okay, hampir sama lah.
gigi yang sama, cuma dia tukarkan corak dia, tema dia bertukar. Okey, mana yang nice? Korang suka asal ke yang versi baru ni, warna putih atau warna merah, mati hijau atau mati biru? Okey, next kita tengok dia punya base layer. Okey, tengok tema dia pun tak sama Kalau dulu merah, sini merah, sekarang jadi putih. Padang dia dulu biru, sekarang jadi merah. Lepas tu padang-padang yang lain dulu silver, sekarang jadi gold guys. Okay, padang dia jadi gold lah, jadi emas Okay, so itu perbezaan antara this frame dia. Weight yang sama weight ratio juga. Okay, jom kita tengok belakang dia yang sama juga. So ni yang baru kita beli, ni yang kita dah unboxing hari tu, sama. Okay, next kita tengok dia punya disc. Okay, ni saya cakap tadi disc dia tak sama Kalau dulu dia chrome dan kuning. Okay, tengok macam ni pun saya guna balance mode Sini berat dan sini berat, sama berat lah. Okay, yang sekarang dia dah warna merah guys. Okay, dia merahkan warna atas semua sekali Semua sini warna emas lah. Okay, tu disc convert dia. Tengok driver SN yang sama Dia tak tukar apa-apa gimmick lah. Okey, jom kita timbang. Okey, jom kita ke sesi timbang So first kita akan timbangkan dia punya gaji chip 2.72 2.79. Tadah. Tukar sikit. 2.0. Memang lagi berat warna merah lah. 7.178 tadi 7.279. Lebih kurang memang setakat ni lebih berat. Defect ke? Warna spray defect. 7.39, 7.47. Okay, saya tukar tengok. 7.47 tadi kat sini. Wih, samalah. Maksudnya versi baru ni lebih ringan dengan disk ratio. Gaji chip pun tadi lebih ringan. So next kita ambil dengan base layer 13. Wih, ini lebih berat guys. Okay, kalau korang kata saya salah, kita tukar dia penimbang dia 13 ni mesti 14 Okay, ni 14 ni 13.71. Maksudnya versi original lebih berat Okay, next dia punya disk convert. Okay, kali ni disk convert yang ni kurang sikit berat sikit lah, 1 gram lebih 0.1 gram, sorry, bukan 1 gram. 28.58 ni 28.67 Mungkin ni spray-spray tu buat tambah berat lah, tak tahulah. So yang ni okay, hampir sama So dekat dia punya driver SM Plus sama berat. Okay, jom kita tengok timbang berat keseluruhan, siapa yang lebih berat. Okay, kita dah pasang. So ni side by side, ini Achilles standard dan ni special edition Jom kita timbang siapa yang lebih berat. Okay, macam yang kita tengok tadi, so yang original version lebih berat 59.21 ni 58.81. Okay, kita dah selesai sesi timbang. Jom kita gerak ke sesi test battle. Okay, Afan masih belum ada lagi hari ni. Afan masih di kampung. Sekejap lagi saya nak pergi ambil Afan dekat KLIA lah. So sementara tu saya akan buat test battle seorang-seorang. So saya nak minta maaf terlebih dahulu kalau test battle ni ada salah masa sebab saya launch seorang-seorang. So kita akan lawankan yang first round ni, Beyblade Union Achilles Original lawan dengan Special Edition Kita tengok siapa yang lebih hebat. Okay, jom kita pasang dekat launcher dan kita akan lancarkan. So saya mulakan dengan pakai mode yang paling rendah Buat stamina lah yang kurang supaya dia tak terlalu gila berpusing. 3, 2, 1, go shoot. Okay, baru betul berpusing macam tu. Senang nak kawal. 3, 2, 1, go shoot. Okay, itu yang saya cakap ni, Union Achilles dia punya kuasa membunuh dia sangat tinggi Okay, yang lama menang. Okay, kita memang ni jenis stamina. Dia ganas juga. Ganas juga dalam kembali bapak dia memang ganas Tengoklah, itulah yang saya cakap saya tak pandai pakai. Wow, ganas Ni test speed ni. Tengok.
kalau kawan-kawan ada tips macam mana cara nak pakai unit Aqilah ni, boleh share dengan saya. 3, 2, 1, go shoot. Sorry. 3, 2, 1, go shoot. Oh, terus first ganas. Burst terus. Ganas betul lah unit Aqilah ni. Ni baru pakai mode yang paling rendah. Kalau pakai mode tinggi, mode attack tu macam mana lah dia pergi. 3, 2, 1, go. Ganas. Stadium pun boleh bergerak. Okay, tengok dia ring out finish eh. Saja-saja je. So saya rasa dia orang ni memang combo attack lah. Tak sempat kita nak buat pusing, dia dah tendang kita keluar eh. Okay, kau stamina. Oh, tak betul tadi. Okay, kita gaduhkan lagi eh. Okay, macam shock pula gaduhkan dia orang. 3, 2, 1, go shoot. Yang original dah masuk gelanggang. Jom kita masukkan yang bersih putih tadi. 3, 2, 1, go shoot. So burst finish eh. Tengok, itu yang saya cakap kan, dia orang ni memang ganas. So kalau ada Afan ni senang sikit kita nak compare. Mesti asyik burst je ni. Mungkin dia punya ni lah ni, sebab dia punya ni kuat walaupun pakai plastik, tapi sekali attack aku bebelit planting terus eh. Siap burst sekali. 3, 2, 1, go shoot. Okay, kita dah masuk. Sekarang gila warna putih. 3, 2, 1, go shoot. Okay, tapi kalau salah pusing habis stamina dia eh. Okay, last. 3, 2, 1. Oh, kita keluar guys. Kita keluar. 3, 2, 1, go shoot. Kau nak pergi mana tu? Okay, so unit Aqilah ni saya memang tak pandai pakai. Tengoklah tadi saya battle ni mengabung-mengabung eh. Okay, let's go last. Tapi dia ni memang Beyblade yang power eh. Sangat power dari segi attacking combo dia. Memang dia boleh knock out finish ya orang pihak lawan eh. Si Izzat memang boleh burst finish. Cuma stamina dia kurang. So kalau korang nak main combo attack, memang saya syorkan lah pakai unit Aqilah ni. Okay, sebelum sesi conclusion, sesi kesimpulan, saya nak try lawan dengan Drake Bahamut lah. 3, 2, 1, go shoot. So Drake Bahamut kita dah lepaskan. Jom kita lepaskan, lancarkan unit Aqilah special edition eh. 3, 2, 1, go shoot. Semula. Okay, kita repeat eh. Tadi miss launch unit Aqilah. 3, 2, 1, go shoot. Macam ni pun dah nak rosak dah. 3, 2, 1, go shoot. Go shoot. Okay, Drake Bahamut, kita akan masukkan unit Aqilah. 3, 2, 1, go shoot. Okay, kelancaran sempurna. Oh, attack Drake Bahamut. Cepat knock up kan dia. Okay, itulah dia. Kalau tak berjaya knock up kan, dia memang akan kalah eh. Okay, saya rasa nak repeat lagi sekali lah. Okay, jom kita repeat ni last lah eh. 3, 2, 1, go shoot. 3, 2, 1, go shoot. Okay, pelanggaran. Wow. Tapi langgar dinding tadi eh. Okay, tak berjaya
knockout kan atau ring out finish, dia akan kalah sebab stamina dia rendah kan. So ini saya baru, dari tadi saya baru pakai satu mode. Kalau kita naikkan mode dia, memang pusingan dia berbeza. Korang kena explore sendiri apa unit Achilles ni, untuk tengok combo-combo yang sesuai dia. Kalau attack mode eh, lebih ganas eh, tapi stamina dia kurang. Sama ada mungkin SN Plus jenama flame ni tak bagus atau saya tak pandai pakai. Okay, kalau kawan-kawan pandai pakai, boleh share dekat ruangan komen, bagi tahu saya eh, macam mana sebenarnya nak launch dan tips-tips untuk jadikan unit Achilles ni Beyblade yang terhebat eh. Okey, jom kita ke sesi kesimpulan. Okey kawan-kawan, tadi kita dah buat test battle, test spin. Okey, mungkin maaflah kalau quality test battle tadi tak tak okey, sebab saya launch seorang-seorang dan saya pun tak pandai nak pakai unit Achilles ni eh. Okey, so itu tadi kita dah review dua Beyblade ni lah, kita buat compare kan. Unit Achilles versi special edition dan unit Achilles normal eh. So korang suka yang mana, boleh komen kat bawah. Suka yang original atau suka special edition? Kalau tanya saya, saya suka yang ini eh. Ha, siapa yang sama geng dengan Dark Clan, boleh komen juga kat bawah eh. So tadi Beyblade dia SN Plus memang mencabar untuk saya explore penggunaan dia, sebab mungkin kombinasi SN Plus dan juga Disconvert ni menyebabkan Beyblade ni sangat liar eh. Susu keluar, langgar dinding semua. Dia boleh knock out kan, dia boleh burstkan finish orang. Tapi cuma saya masih dalam proses pembelajaran cara nak pakai unit Achilles ni dengan betul eh. Okey, saya rasa itu saja video hari ini. Jangan lupa tekan subscribe channel The Aklan. Sampai jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum. Peace. Peace.